teman-teman semua. Mau kuat-kuatan, tidak belanja demikian. Rokit musuhnya ke Adangnya. Dan aneh. Iya, gak tahan. Ya, bangun. Iya. Rokit kayak gitu. Gede. Lemah lu, lemah. Enggak sabar mau jalan nih. Jadi mau beli apa bang? Apa? Kau mau beli apa sih? Lemari kan sama sofa ya? Ada. Gua nemenin doang orang-orang ke Tangerang. Gua kan Tangerang. Apa baru? Bukan. Apa baru? Baru. Kata kita bagus. Apa baru? Kata kita. Manola, I love you. Manola. I love you, Manola. Bang David gimana Bang David? Belum? Masih nete. Iya, anaknya masih nete. Anaknya maksudnya masih nete. Masa Bang David? Masa di sini? Ada waktu lain aja Bang David. Masa nete di sini? Kita mau jalan-jalan. Oh, main. Sama ada nane, main. Tuh, Bang David di atas. Tuh. Teman-teman semua, apakah kalian sudah siap menahan? Wah, adsennya bisa siap. Buat belanja di IKEA ini. YouTube belum bisa saya dicair-cairkan. Kenapa, Nani? Kenapa, Nani? Yuk. Kayak gini, nama Bapak Sabi sama Nani ya? Hah? Arif-arif gitu ya? Bajunya sudah sama, pink-pink. Jadi, enak. Panggil dulu ada nane. Nane gitu. Yuk dipanggil. Ke IKEA membeli es krim 4.000. Bagus. Iya nak, ayo. Kita jalan lagi. Mas. Kalau ini berapa? Kalau ini 5, yang ini lagi diskon nih mas, ini bagus banget buat tiduran sama anak mas berdua. Iya, jadi pakai nakal. Nah, kebetulan hari ini lagi diskon. Ini harganya buat hari ini 5.500. Biasa kita jual 7 juta. Tapi kalau ini masih 5.500. Kenapa saya sama saya? Iya, karena mau diskon sama saya. Bisa pakai nakal. Bisa mas, bisa. Bisa lagi. Karena kepanjangan ya. Apa? B. B baku. J. B. B. P. Pelengkap. J. Jaminan. S. Sejahtera. Baku pelengkap jaminan sejahtera. Jadi ini baku pelengkap untuk jaminan sejahtera. Selamat jualan ya. Nah, jadi mas. Jadi. Eits, sudah diskusi. Beli apa tidak? Beli apa tidak? Dia sudah diskusi tuh. Juragan nyonyor Bang David. Gimana ya, gue tuh kalau ke IKEA tuh bingung. Kenapa bang? Karena udah ada di rumah semua. Betul. Itu bukan bingung gak bisa beli, karena udah ada semua. Nah, tapi masih bisa ditambah. Mau taruh mana? Bisa, yuk bisa yuk. Sudah diskusi-diskusi. Itu adek. Adek dulu ya. Jangan dulu adek, cantik. Ada jambing. Bilang halo. Halo. ABC. Gimana? Sini dulu. Nisan. Bang Jegel sudah hilang. Dia sudah memborong kayaknya. Takutnya pas kita kesini besok harganya dalam segini. Nah, marketing. Ayo, sales. Itu lagi satu-satu. Cacan. Itu lagi bagus kan kita kasih harga kan 52 aja. Biasanya kita jual 3,5 kan. Lenard. Lenard tuh founder IKEA, termasuk founder. Iya. 5 foundernya IKEA. Salah satunya Lenard.
Kan laci. Ownernya laci. Belilah, bisa bang. Apanya? Cuma tiga ininya. Kamu mau berapa? Kamu mau nyari yang empat? Beli dua. Iya, iya. Disusun, disusun. Enggak, udah biar. Ambil bang. Ini tiga. Iya. Tapi di sini bisa dipakai buat naro-naro, mbak. Di atasnya juga masih bisa, mbak. Ini juga kuat. Ini kuat punya mbak. Ini barang Swiss. Kalau kuat, coba bapaknya duduk di situ. Hmm. Bisa tidak? Kau duduk. Woi, woi. Kuat. Ternyata cuma tiga. Karena kan darinya yang empat ya. Enggak. Iya, darinya yang. Dalam udah nanya-nanya sudah. Banyak. Dalam hati bergejolak. Cuma gara-gara lajinya kurang satu. Padahal atasnya. Wanita, wanita. Oh. Lajinya kurang satu saja. Ibu ini sudah mengincar juga. Nih, kita harus kesini nih. Kemana? Let's go. Bagus-bagus semua barangnya. Kantor, bisnis point, yo. Oh, bagusnya, di kantor. Bukan kantor. Bukan. Serius? Bukan bohong. Ini kantor ya? Bukan. Oh, oh. Oh iya, siap. Mbaknya mau nyobain kantor. Tapi namanya barang barang ini. Jalan. Awas hati-hati. Sepertinya ada isinya juga nih, waduh bahaya. Jangan deh, tapi kita kan enggak punya ininya. Bisa itu. Bisa itu. Ruang wardrobe-nya itu loh enggak. Bisa. Kenapa sih Sabit? Sabit kenapa? Baru lihat yang luas di apartemen sempit sekali. Ayo ngontrak makanya. Tinggal di rumah Otio Sabit. Sabit tinggal di rumah Otio. Bisa tapi jauh rumah dan kendaraan. Di situ juga enggak apa-apa. Insya Allah nanti lah. Ya, ya, ngontrak ya. Senyumnya mana senyumnya? Oke, senyum sama. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya enak ya? Apa? Lemari itu sendiri. Apa? Cil sekali bang. Hah? Kalau di toko mebel ada 1 juta sudah begini lebarnya? Iya. Mana ada? Hah? Toko mebel mana enggak? Toko mebel tuh yang jelek punya, Rip. Kalau ini 1 juta udah bagus punya nih. Ini dari tadi dia... Biasa. Ini terus menjual, semangat. Kita dapat 20% soalnya. Oh, pantas. Makanya dia semangat. Bahannya biasa. Ya, biasa. Jangan ribut, woy. Kita di sini. Bahannya biasa, bahannya pokoknya juga kayak coba lihat. Ayo, saya. Bapak. Bapaknya. Kalau kan sih bilang sama waktu yang bulat-bulat ini garis-garis ini lucunya. Ini juga cantik. Ini semua cantik. Nyonyor. Juragan Minyonyor. Juragan Minyonyor. Diskon 20%. Kuat. Oh, sudah nangis. Tuh banyak boneka, ada gajah. Mana gajah? Ini gajah. Ini gajah. Gajah. Jangan gajah nak, gajah. Bebek, bebek sakit. Jangan yang besar banget. Ini kecil, ini kecil. Ayo kelinci. Monyet, monyet. Bang. Yang kecil ini lumayan. Langsung bang. Ngapain? Kayak gini aja besar.
ini jenisnya agak berbisa ya. Sabit. Iya, Tomang, ngapain? Sabit. Woi, 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 woi. Sabit. Ini mau enggak? Jangan. Ini mau enggak? Nih, mau yang mana? Nih, ular, ular. Nih, nane, nane. Ini, ini. Takut ya, ya, ya. Pegang. Agak sulit aku. Ini safe deh. Agak sulit aku tuh, Bang. Ya sudah. Aduh, untuk anak sendiri. Jangan, jangan dong. Nah, marganya. Sepertinya mahal, jangan dulu. Woi. Nane cocok tadi. Boneka-boneka Nane. Ini mah cowok ini. Nanti serius nih, gak mau. Gap, ntar buat anakku yuk. Belum. Patron bos, ini. Iya, persiapkan sekarang, Bang. Patron, iya nanti. Ya beli aja sekarang, mumpung di sini. Gak muat ini nanti kalau gue sama anakku. Boyan! Ini mah! Kasih lagi. Iya. Woi, jangan. Kenapa? 130 masuk lempar. Ya Allah. Sepertinya sudah hampir selesai perjalanannya. Tapi masih tetap keliling-keliling ini kia luas sekali. Hanya banyak orang kesasar di sini. Banyak orang hilang kayak Endar sih. Kok jangan gitu, Bos. Duit mah bisa dicari kesenangan anak ini, Bos. Semangka pisang. Mending pisang beneran nih gitu. Jangan. Belajar pakai. Tapi itu enak, bisa dipegang-pegang. Enggak senang dia. Senang. Ih, ditumpuk. Ih, gajahnya bahayanya. Ini gajahnya bahaya. Itu gajah. Naik nih sama gajah nih. Tuh. Dinaikin sama gajah. Ih. Ayo kita kabur dari sini. Lari dari sini. Aduh. Nah, udah. Ayo. Sudah ayo. Gajah. Anak. Sudah. Rendah. Lebih rendah ini ke saya perasa. Mau tuh gajah. Woi, 300 woi, 300 itu. Ini lepas. Oke. Sekarang anak dikit enggak apa-apa. Iya, Bang, betul. Iya, kata sabit ke kiri. Guguk, semua ditawarkan kawan aku. Wah, bahaya ini. Area sini pemirsa agak bahaya. Udah bosan. Udah capek nak. Udah cantik. Udah bosan. Ya, dadah. Wah. Dingin kali nih loh. Kayaknya makanya kasihkan selimut dulu bang. Oh di sini apa ini restoran? Oh iya. Restoran. Coba pakai dingin buat taruh makanan biar di kulkas iya biar nggak bau. Jangan sarankan yang aneh-aneh dah. Enggak ini, tapi di Shopee lebih murah. Ini isinya 14. Oh. 60-70 ribu. Oh, murah berarti? Murah, 14. Kayak punya mimong yang di kulkas. Oh iya. Bapak lagi apa, Pak? Lagi belajar. Itu anaknya kenapa ditaruh situ, Pak? Dia mau tidur di sini. Anda melakukan adegan berbahaya. Mana? Yang di rumah jangan dicontohin ya. Jangan dicontohin ya. Jangan dicontoh ya. Ayo kita belanja lagi. Asik yuk. Waduh. Udah nih, sini. Tapi terus di sini nih. Mana yang satu? Tuh. Bangun. Berapa? Thank you.
gudang. Dua keluarga lagi belum datang. Bang Jaga sama Bang Rispo nih. Jadi kasih netek dulu. Jadi konten dia ya, dia dapat untung gede nih dari hasil ini. Tidak ada untungnya nih, saya cuman hari yang 900 itu. Apa? Kemarin 1 juta, enggak mau. Enggak lah, aman. Luas nih. Ini biar orang-orang Makassar juga lihat IKEA. Enggak tahu ada yang tidak ada. Belum sempat ke ini ke Jakarta. Kemari. Kok dia enggak bawa troli tadi? Ini dia beli. Enggak nyadar dia beli juga. Masuk-masuk banyak enggak tahu nyanyiannya. Ini banyak dia. Enggak ada gua mah sedikit gua. Hari ini gua cuma beli keset. Sama pewangi doang ini. Ini pewangi enak banget. Gua pernah nyobain di mobilnya. Ini. Oh, aroma. Gimana? Ditaruh aja. Lu udah beli? Iya, ditaruh dulu. Lebaran. Lebaran. Tempatnya lu malah beli. Beli mangkoknya. Oh, dikasih di mangkok begitu. Taruh begini. Jadi taruh wanginya menyebar. Enggak tahu tapi gua belum tahu ya tahan lama apa. Tapi gak. Di mobil. Iya, di mobil. Enggak bisa kayak kamar mandi gitu bisa sih. Bisa di kamar mandi, di mobil, di kamar. Murah lagi, cuman 19.000. Itu. Ini cuma 9.000. Bisa buat kalau misalkan habis wanginya dibuang, bisa buat makan nih. Wih, benar. Asbak. Asbak, taruh-taruh fungsinya. Apa? Recehan. Iya. Bagus-bagus. Bang David tuh. Gua cuma beli mainan ini, mainan anak-anak. Mainan anak. Oh, yang jari-jari itu ya. Oh iya, bagus. Masih punya jari. Jari kita ngomong. Oh iya bang. Mas serius? Pakai gituan maksudnya. Ya oh. Gituan jari kita jadi ngomong. Beli mas banget. Kirain tiba-tiba ngomong jarinya saya beli. Kalau jarinya ngomong saya beli. Lihat. Saya ini nitip orang. Oh nitip. Ya. Yang saya beli cuma ini aja jam. Jam, oh iya jam dinding. Dinding, karena jam tangan juga rusak. Terus apa lagi? Yang lain ini, nitip. Nitip, berapa lu jual? Kaipar, ha? Berapa? Kakak saya. Kakaknya, iya. Oh bukan Justin. Justin. Kaipar berencana, di seperti apa? Iya, makasih aku juga kepikiran di Bima, aku buka Justin. Iya makanya bang, lumayan. Gini-gini ya, beli-beli terus. Just tip adalah jasa titip. Enggak, orang Bima yang orang-orang kayanya yang lagi bangun-bangun rumah minimalis tuh ada pasti yang mau. Tapi kalau kaya mendingan jadi dia kesini sendiri juga. Ya enggak, selagi tapi pas kan pulang gitu. Pakai bis juga bisa. Oh iya pakai bis? Iya ada bis kan. Kayak Medan bisa ya? 3 hari. Perbelanjaan mania ditutup dengan bumerang ibu-ibu. Bumerang. Terima kasih semua sudah nonton vlog ini ya. Dadah.